Baiklah, di sini saya Yuna Fabelarista dari kelas biologi B. Ingin menjelaskan tentang argumen saya mengenai mindset seorang pengusaha dan peluang usaha. Mindset itu kan sebuah pemikiran ya. Nah, jadi menurut saya seorang pengusaha itu harus memiliki pemikiran yang gak pantang menyerah, karena setiap usaha yang dilakukan oleh pengusaha itu gak akan mungkin berjalan lancar setiap harinya atau setiap saat, setiap tahunnya. Pasti ada kala dimana mereka tuh jatuh atau tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang diimpikan gitu. Jadi harus pantang menyerah ketika dia jatuh, itu harus bisa segera bangkit lagi, harus bisa berpikir bahwa ya ini yang harus diterima jika menjadi seorang pengusaha. Dan peluang usahanya, ya yang pertama harus sesuai passionnya, kita suka di bagian apa. Jadi ketika nanti kita menjalaninya itu dengan penuh ikhlas, nggak merasa terbebani dengan usahanya yang dilakukan gitu. Karena suatu saat usaha yang dilakukan itu bakalan, misalnya banyak pekerjaan yang harus dilakukan gitu, ketika itu sesuai passion kita, maka kita akan selalu merasa senang, nggak akan merasa terbebani dengan pekerjaan yang numpuk atau beban pikiran yang membebani gitu. Dan peluang usahanya tuh ya yang sesuai passion dan apa ya, dapat kira-kira tuh orang lain tuh memang membutuhkan gitu. Dan selama menjadi pengusaha tuh harus bisa menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Sekian dari saya.